Assalamualaikum dan selamat pagi guys. Welcome back to Joe Fishing Channel. Okay guys, aku masih lagi berada di Sports Barau. Kami nak repeat, aku nampak repeat lagi kawasan ni. Cuma hari ni ada satu kelainan sikit kami nak buat. Bukan dekat sport ni, sport satu lagi. Sport ni orang kata tahu pun sesuai. Untuk kami nak gunakan setup yang paling simple. Sekali setup tu, kalau kita simpan lebih kurang sejengkal. Saya dan Najib tengok macam mana cara aku nak guna rod yang lebih kurang sejengkal lebih sikit tu. So tapi dekat kawasan ni aku nak guna setup finance aku dululah sebelum kita ke spot yang berikutnya. Okey guys, bagi yang baru hadir, jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga tekan tombol loceng notifikasi. Okey guys, jom kita share line dulu. Bahas lagi aku update. Jom guys. Okay guys, kita nak try balik dekat bawah ni. Dekat kawasan ni lah dari mana sebarau bermain dekat kawasan ni. Bukan dia main, dia cari makan dekat bawah ni. So kita nak try pakai teknik biasa dulu, kita naik casting. Lali sampai dekat ayak ni. Ada guys, ada. Tapi saya kecil kan. Lari bosak gila. Duduk bawah ni. Wih, aku terserai lampam guys. Lampam. Slide lampam. Oh. Alah, aku off kamera. Lampam. Lampam. Eh, tak tahu ikan mau. Ini anak sebarang. Bosak no tak no. Ambil dah. Tak lekat. Dia buang halus kat. Ambil pula dah. Pindah spot guys. Sudah belagak.
Okay guys, kita ke spot yang kedua. Apa dia? Ada? Sambat tak kena. Ada, 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 ada. Oh, dia tu. Kita sambat tak kena orang ni. Tok rasa. Dia oh. Kemudian kita nak operasi projek pakai pool punya joran hulu runcing. Kita pakai pool punya ni. Ha ni aku main kedok. Kita pakai kewang kecil ya guys. Tada. Cuminya kewang ini. Apa gram ini? 1 gram lebih ni. Sampai 2 gram ni. Kita nak memancing sebarang. Guna rod locot ataupun pull rod. Apa-apa je lah yang puan panggil. Halus ni. Panjang tu. Tak dekat lah ni. Kali. Ni apa pokok apa main tamu. Berhasil tak berhasil. Ada. Tak ada. Aduh, mission fail. Layar sebarau. Saiz kecil ni lah. Rod ha. Setengkai lebih sikit. Setengkai. Terpindah.
Allah, makin semuk lah. Tok Ru kita pesan nak punya kena potong. Oh, sampak tak kena. Aduh, kena lucu. Ada tak kena tu, dia gunggung. Aduh, sayang. Bapak banyak, ya. Dia ambil tayak yang lenang sikit kan tu. Oh, aloh, mani. Okay guys, nampaknya misi hari ni aku nak menggunakan pull rod gagal. Tapi ada juga sambaran tadi, cuma tak lekat, tak tahulah sebab saya kecil ke ataupun mata kail aku terlalu kecil ataupun tahu macam-macam lah sebab. So hari ni misi gagal. So aku akan menebus misi pada episod akan datang, insyaAllah. Doakan agar semoga aku berjaya naikkan sebarang menggunakan pull rod ataupun rod lebih kurang rod apa, rod locok jugalah kan. Sampai dekat dulu video kali ni. Macam biasa guys, bagi yang dah menonton aku ucapkan ribuan terima kasih. Semoga dimurahkan rezeki, diberi kesihatan yang baik dan juga dipanjangkan umur. Okey guys, bagi yang belum tekan tombol subscribe tu, cepat-cepat tekan tombol subscribe dan loceng notifikasi. Okey guys, sampai bertemu lagi di next episode. Cargas.